Cara download video di Facebook tanpa aplikasi. Bisa download reel, bisa download yang postingan, dan itu otomatis akan tersimpan di galeri HP kita. Buat yang penasaran bisa simak video ini sampai selesai. Let's go. Oke, pertama silakan buka aplikasi Facebook. Di sini teman-teman boleh mencari mau postingan yang dalam bentuk video kayak gini boleh ya teman-teman, atau mau yang reel ya, reel terserah kalian itu mau yang mana. Ini contohnya saya mau download yang reel aja ya. Nah, misalnya reel mana yang bagus ya, misalnya ini aja deh, kita baca ini ya. Nah, caranya kita tinggal klik ikon 3 titik di pojok kanan bawah ini, pilih menu salin tautan ya, salin tautan. Kalau misalnya yang postingan dalam bentuk postingan atau video ini teman-teman ya, yang bentuk-bentuk video ini, nah ini sama juga, nanti tinggal diklik yang ini teman-teman, bagikan ya, bagikan, kemudian kalian pilih yang menu ini salin tautan. Pokoknya intinya linknya itu disalin dulu ya. Oke, nanti kalau udah kita masuk ke pencarian Google teman-teman, tulis aja yang namanya Snap Save APP kayak gitu ya. Snap Save spasi APP. Kalian cari nanti yang paling atas sendiri ya, snapsave.app. Nah, ini bisa kita lakukan dengan download, kita tempelkan di sini. Nah, link yang udah kita tempelkan taruh sini dan klik menu download. Nanti akan muncul ya keterangan di video Facebooknya ini bisa kita download dalam dua macam, mau yang HD maupun SD ya. Kalau HD 720p gambar lebih bagus tapi memori lebih tinggi, terserah pilih yang mana. Misalnya pakai yang 720, kalau ada iklan kita close aja, kita klik unduh ya. Oke, kita tunggu aja teman-teman proses downloadnya, nanti akan langsung tersimpan di galeri kalian. Oke, itu aja ya teman-teman untuk tutorialnya, semoga berguna bermanfaat, silahkan nikmatin.